Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dewi Niki. Nah, sekarang ini kita lagi nunggu pesawat mau balik ke Jepang. Nah, seperti yang kalian tahu ya, kemarin gua pulang ke Indonesia kira-kira ya minggu lalu buat ngurus surat-surat persiapan nikah dan ngelamar. Ya bukan kayak ngelamar bikin acara gitu, cuman minta izin lah sama orang tua gitu. Dan sekarang gue lagi bersama Opa. Nah, jadi hari ini gue pengen tanyain ke Opa gimana impression tentang Jakarta. Gue sendiri kan orang Indonesia nih, tapi jujur ya Jakarta itu agak ngeri buat gue. Tuh deh, suka Jakarta. Kemarin juga 観光地がなさすぎてびっくりしました。 やることがありますね。やることがないでもショッピングモールいっぱいあるじゃん。ショッピングモールなんか興味ないです。私はインドネシアの文化みたいなのを見たいんです。でなんかオールドタウンに来たかったんですけど、なんか怖いからやだっていう。結局車の外から車の中からしか見れない。 Jadi ceritanya gini, gue lagi kita itu pergi jalan bareng sama anaknya kakak cece sepupu gue. Nah jadi Cece sepupu gue ini dia rada protektif gitu sama anaknya. Jadi gue gak berani juga bawa anaknya pergi ke daerah-daerah berbahaya gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita pergi ke Monas. Monas tuh restoran. Monas? Monas itu apa? Monas. Jakarta Monas. Gak bisa. Ah, so deska. Sore yori mo mosk de bottakurareta koto ga shokku. Bottakurareta masta. Kifu de. 3000円はでかい。2300円ぼったくられました。Nah, itu kan impressionnya tentang Jakarta. Indonesia はどうですか？私の地元とか。kita tanya-tanya tentang Padang. Bukit Tinggi に行ったじゃん。Bukit Tinggi ぐらいしか記憶にない。Bukit Tinggi どうだ？でも、ロバン洞窟と、あとなんか景色、マライシアの、そうそう、サマロバンジャパン、エティアンパリン、パリンクレン、すごい良かった。食べ物は、脂っこすぎる。あと何でもかんでも甘いのが特に。いや、orang Padang ya, orang Indonesia secara keseluruhan itu suka yang manis.Banyak minyak goreng-goreng dan seperti yang kalian lihat ya muka gue juga hancur, jadi super merah-merah banget semenjak pulang. Padahal fruits ada salad, dia suka salad, dia cobain salad pertama kali di Padang dan suka banget sama itu. Atau nanka kore wa dame da na to omotta tokoro wa aru Indonesia ni nanka umi ga kirei da to ii ne.Iya, so ですね. Karena orang kita itu semuanya dibuang ke laut gitu. Seperti yang kalian lihat di Padang itu kemarin, gua ada foto ya share di story Instagram. Itu kotor banget lautnya, naga bumi gaib banget Padang. Di pas pergi itu pas pergi ke Gunung Padang, padahal cakep banget tempatnya. Kalau taksi nggak apa-apa. Taksi, kaisar sendiri. Angkot. Nah, Padang memang terkenal sama angkotnya. Sore yo kata. Ada yang lucu. Ah, lucu kata. Itu yang paling bagus. Ah, so. Desainnya so. Ano desain. Mukashi no ga hade datta. Saikin wa amari hade janaku natta. Ano kanawa ne yappa koi ga umai. Ah, koi umai. Koi wa ga umai. Ah, dia minum buat orang Padangnya. Tahu kan kioski? Kioski di ini. Di pondok, dekat pondok lah pokoknya. Nah, di situ resolesnya enak banget pertama tuh. Yang kedua tuh kopinya enak banget rasanya situ. Jadi dia pertama kali coba minum kopi di Padang itu enak banget kan. Atau naftalin karadani warui ga nihon ja tsukatte nai desu. Ah, terus ini kalian ini kan di Indonesia kan masih ada jualan kayak kapur barus gitu loh yang diletakin ke toilet. Nah, itu katanya dia yang tahu, gue nggak tahu ya, gue baru tahu dari dia. Katanya yang kayak bulat-bulat yang diletakin di toilet itu bahaya. Di Jepang itu udah diakui menyebabkan kanker, jadi kalau kalian masih pakai itu stop deh sekarang juga, karena di Jepang itu udah terbukti, udah ketahuan menjadi penyebab kanker katanya. Saya
ATM に私のクレジットカードが食われたのがショック。しかも初日、最悪だよ。Terus ada cerita menarik sih. Jadi pas kita sampai ke di Jakarta minggu lalu, hari pertama baru sampai, ceritanya kita mau ambil uang gitu kan. Nah, terus ambil di ATM-nya BRI gitu. Terus ini tiba-tiba dia punya kartu ATM itu nggak mau keluar gitu, padahal kita udah masukin bener semuanya, nggak mau keluar sama sekali. Terus ada mbak di sebelah gua yang bantuin kasih pinjam telepon, gua coba telepon ke call centernya tapi penanganannya jelek banget. Jadi kayak ini nang kayak mau demos, mereka demos deh, saya gua baru kata nih. Jadi kayak disuruh ulang-ulang sebut nama, tanggal lahir itu. Gua di offer sama 3 orang sama call centernya BRI itu, benar-benar pelayanannya jelek banget. Aduh, pokoknya nyebelin dah pokoknya itu. Kata Indonesia nih, koyo tuh. Jogjakarta, Papua. Pengen pergi Papua sama Yogyakarta. Oke, sekian video untuk hari ini. Ya, pendek aja. Kita mau jam, kita berangkat jam 10 nanti. Juji, cepat sedang nih. Juji, bukumai. Doakan kita semoga perjalanannya lancar karena di Jepang typhoon sebenarnya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Jadi.